Selamat siang kawan semuanya dimanapun berada. Semoga di hari ini kawan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di Awaji Sima dan saya akan panen ichigo gari atau panen stroberi langsung makan di tempat. Oke, bagaimana keseruannya makan atau panen stroberi langsung makan di tempat? Ikuti perjalanan saya hari ini sampai selesai. Oke, kita lanjut perjalanan. さっき、形とか大きさに限らず、下のとこまで真っ赤なイチゴ、美味しいと思います。で、はい、これで好きなやつを食べてください。ちょっと髪だけ気をつけておいてください。はい、いただきます。 12時半にお弁当が来る予定なので、お弁当も食べます。あ、そういうのもいいよ。楽しみにしてます。ぜひ、そういうのも行ってみてください。すごい素敵なので。うん。まだ食べない。 Stroberi di sini berbeda rasanya sama stroberi yang sering saya upload kemarin. Di sini lumayan besar-besar sekali seperti ini. Besar sekali ini. Di samping itu di sini juga apa namanya jenis stroberinya banyak sekali. Dan yang ini beda jenis. Ini jenisnya berbeda, bentuk buahnya juga berbeda. YouTuber のしんちゃんで。Indonesia kita ke Tuaru. Indonesia itu kota Arimasyo. Ah. Ano. 20年ぐらい前ですけど.
Makan. Tabiru. Makan. Di sini berbeda lagi apa namanya jenis strawberry-nya. Di sini buahnya lebih bulat ya. Kita petik stroberinya dengan pakai gunting, kemudian habis kita makan kita taruh di tempat seperti ini. Oke kawan, sampai di sini video saya hari ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung video ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.